1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Anak-anakku semuanya yang saya cintai dan saya banggakan, alhamdulillah bersyukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia yang Allah berikan kepada kita semua. Mudah-mudahan di kondisi pandemi COVID-19 yang tengah melanda di masyarakat kita dan di seluruh penjuru dunia, kita senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang Allah rahmat, tetap sehat walafiat. Lapangan kerja untuk terus semangat, untuk terus menampilkan sisa umur kita untuk kebaikan dan bagi kita semua di insan pendidikan, anakku semuanya yang saya cintai dan saya banggakan, mari kita terus memupuk semangat kita untuk biar belajar, untuk terus berkreativitas sehingga kita tetap punya kontribusi bagi kemajuan bangsa dan negara kita. Yang kedua, salawat serta salam tak lupa marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT, kehadirat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atas segala bimbingannya sehingga kita bisa menjadi umat Islam yang taat beribadah dan kita biasa mengikuti aturan dan tuntunannya. Anakku semuanya saya cintai dan sebagakan, terima kasih kepada segenap pengurus OSIS periode tahun 2019-2020 yang telah melaksanakan tugas dan kewajibannya. Mudah-mudahan ini menjadi bekal terbaik bagi kalian untuk karena menjadi pengurus OSIS itu adalah sebuah karunia dari Allah SWT. Tidak semua anak bisa jadi pengurus OSIS karena mereka yang jadi pengurus OSIS adalah mereka-mereka yang terpilih dan mereka-mereka yang punya kemampuan di bidangnya masing-masing. Anak-anakku semuanya, khususnya pengurus OSIS periode 2019-2020, terima kasih sekali lagi untuk apa yang telah kalian lakukan untuk kejayaan Spenstar kita SMP Negeri 1 Tarik. Mudah-mudahan Allah SWT senantiasa memberikan bimbingan kepada kalian, memberikan bekal terbaik kepada kalian untuk melanjutkan pendidikan yang lebih baik lagi, khususnya untuk anak-anak yang konsensus yang sudah lulus. Itulah kalian anak-anak konsensus periode 2019-2020 yang masih punya pendidikan di SMP Negeri 1 Tarik. Saya sangat berharap kalian bisa tetap memberikan prestasi terbaik yang bisa kalian raih. Mudah-mudahan kalian adalah anak baik di SMP Negeri 1 Tarik. Mudah-mudahan sukses. Kemudian untuk anak-anakku semuanya, calon pengurus OSIS periode tahun 2020-2021, saya sangat berterima kasih sekali pada kalian. Mudah-mudahan kalian yang terpilih nantinya bisa menjadi pengurus OSIS sebagaimana pengurus OSIS periode-periode sebelumnya, yaitu pengurus OSIS yang punya kredibilitas, punya prestasi, dan punya semangat untuk terus memajukan SMP Negeri 1 Tarik. Anak-anak semuanya yang saya cintai dan semangatkan, khususnya untuk anak-anak OSIS periode 2019-2020, masih ada satu tugas yang kiranya perlu untuk kalian sukseskan, yaitu mensukseskan pemilihan pengurus OSIS periode tahun 2020-2021. Dan saya yakin kalian para pengurus OSIS periode 2019-2020 bisa melaksanakan tugas itu dengan baik. Dan akhirnya saya selaku kepala sekolah mengucapkan selamat
tugas kepada nanti pengurus OSIS periode 2020-2021 yang terpilih, dan selamat berkiprah di tempat yang lain untuk pengurus OSIS periode 2019-2020. Saya tutup sambutan saya dengan ucapan terima kasih yang tiada terhingga kepada pengurus OSIS periode 2019-2020. Semoga Allah SWT senantiasa merahmati kita semua dan memberikan kita semua kesuksesan. Taufik wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bapak Gurmun Tolib SPD selaku Wakasek Kesiswaan mengucapkan selamat ulang tahun kepada segenap anggota OSIS periode 2019-2020. Semoga dengan pertambahannya usia ini anggota OSIS semakin giat, semakin maju, semakin kreatif dan inovatif, serta bisa membawa kemajuan sekolah kita yaitu SMP Negeri 1 Tarik menjadi lebih maju, lebih berinovatif, serta mampu bersaing dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Juga bisa lebih meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan akhirnya semoga Sepentar tetap jaya, jaya dan merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, terutama pengurus OSIS periode tahun 2019-2020. Alhamdulillah, pada tahun ini adalah tahun pertama kalian memperingati hari ulang tahun OSIS periode 2019-2020. Selamat, kalian telah berjuang meningkatkan nama sekolah kita menjadi sekolah yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Namun, walaupun kalian sudah tahu satu tahun menjadi pengurus OSIS dan juga anggota OSIS semua, jangan lupa bahwa perjuangan kita masih jauh. Perjuangan kita masih cukup berat, apalagi di masa pandemi corona ini. Untuk itu teruslah berjuang, teruslah bekerja dan teruslah belajar dengan sebaik-baiknya dan sekeras-kerasnya. Dan nanti kalau kalian sudah purna dari kepengurusan, maka bimbinglah adik-adik OSIS kalian dengan sekuat tenaga kalian, dengan jiwa raga kalian dan ilmu yang telah kalian dapatkan dari OSIS ini. Jangan lupa bahwa OSIS adalah bagian dari sekolah. Otomatis bahwa kemajuan OSIS adalah kemajuan sekolah. Kalau kemunduran OSIS juga kemunduran sekolah. Untuk itu tingkatkan belajar, tingkatkan pengabdian kita, pengabdian kalian terutama pengurus OSIS periode 2019-2020 untuk membawa harum nama sekolah kita di kancah tidak hanya di wilayah Tarik namun juga di wilayah Sidoarjo bahkan nasional. Untuk itu pesan saya kepada pengurus OSIS dan juga anggota OSIS semua, tetaplah semangat dalam bekerja, tetaplah semangat dalam belajar, dan tetaplah dalam berorganisasi dalam bentuk apapun yang lain. Akhirnya, jayalah OSIS SMP Tarik, jayalah sekolah kita Sepenstar Tarik. Tarik jaya, Tarik jaya, Tarik jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Melody Dimati Nindias, alumni OSIS SMP Negeri 1 Tarik, periode 2016 sampai 2018. Saya mau mengucapkan happy anniversary untuk seluruh pengurus OSIS SMP Negeri 1 Tarik periode 2019-2020 yang ke-1 tahun. Semoga ilmu, pengalaman, dan hal baru yang adik-adik dapatkan dapat bermanfaat bagi kalian ke depannya. Dan semoga OSIS SMP Negeri 1 Tarik ke depannya bisa semakin maju, berkembang, dan dapat berguna bagi seluruh warga sekolah. Terima kasih.
Hai, aku Farah Anjir Esin Mutias. Aku alumni OSTAN angkatan 2016 sampai 2018. Aku mau ngucapin happy first anniversary for OSTAR 2019-2020. Aku harap semoga doa, impian, dan cita-cita OSTAR tahun ini bisa tercapai. Dan juga untuk mempernya sendiri, aku harap pengalaman dan buku yang kalian dapat selama 1 tahun ikut OSIS bisa bermanfaat bagi kalian sendiri dan juga orang lain. Dan harapan yang terakhir adalah semoga OSTAR selalu jaya. Thank you, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nida Maulina Wardani dari OSIS periode 2018-2019. Happy anniversary untuk adik-adik OSTAR periode 2019-2020. Semangat selalu dan sukses untuk kedepannya. Semoga semua ilmu pengalaman yang telah didapat bermanfaat dan berguna untuk seterusnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy anniversary OSIS SMP Negeri Satu Tarik periode 2019-2020 yang ke-1 tahun. Semoga semakin sukses ke depannya dan ilmunya selama 1 tahun berguna untuk ke depannya. Saya Indra Santara Vandika Nugroho dari kelas 7E ingin mengucapkan happy anniversary pengurus OSIS periode 2019-2020 yang ke-1 tahun. Semoga ke depannya lebih baik dan bisa membanggakan nama sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amanda Rahman dari kelas 7C mengucapkan happy anniversary OSIS SMP Negeri 1 Tarik periode 2019-2020 ke-1 tahun. Semoga OSIS SMPN Negeri 1 Tarik lebih baik lagi untuk kedepannya, lebih banyak berkarya, semakin maju dan berkembang, lebih berprestasi, juga sukses untuk kedepannya. Perkenalkan, nama saya Ananda Zainal Abdul Rosid dari kelas 8A. Happy anniversary pengurus OSIS periode 2019-2020 yang ke-1 tahun. Semoga lebih maju lagi dari tahun lalu dan teruslah menjadi organisasi yang lebih baik lagi. Perkenalkan, nama saya Cesya Amelia Putri Priskira dari kelas 8D mengucapkan happy anniversary pengurus OSIS periode 2019-2020. Semoga ilmu yang telah didapat bermanfaat bagi diri sendiri maupun orang lain, makin sukses ke depannya, lebih semangat lagi mendisiplinkan siswa-siswi SMP Negeri 1 Tarik dan menambah solidaritas antar teman. Saya Dania Budi Anggreni dari kelas 9. Happy anniversary pengurus OSIS periode 2019-2020 yang ke-1 tahun. Semoga kedepannya semakin tambah sukses. Semoga tetap melakukan upaya dan kegiatan yang positif. Semoga tetap jaya dan selalu dapat membimbing siswa dan siswi untuk menaati peraturan. Happy anniversary OSIS periode 2019-2020 yang ke-1 tahun. Semoga tetap menjadi wadah kreasi dan aspirasi bagi siswa-siswi SMPN 1 Tarik. Tetap jaga ikatan kekeluargaan yang dijalin dan selamat atas kesuksesan yang diraih selama 1 tahun ini. OSTAR, OSTAR, jaya!